Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bung Yusman Arif. Sobat, kali ini kita mau melakukan pemupukan durian. Ada sekitar 15 pohon. Kita sekarang bawa truk karena pulangnya mau bawa kayu. Kemarin ada kayu yang roboh di sungai. Nah sobat, yuk kita ikuti pupuk apa aja yang saya gunakan dan lain-lain. Kita lihat di lokasi lahan. Let's go. Nah, ini jalan menuju kebun. Sudah dimuat tadi pagi, gak sempat bikin video saya soalnya sama apa ada pajak olah tanah yang Papaya California. Ini mumpung lockdown, proyek juga banyak yang tertunda, kita sekarang fokus di pertanian dulu sobat. Ya, alhamdulillah ada lahan yang bisa kita tanam. Kita maksimalkan. Kemarin pohon kelapa roboh, satu pohon yang di dekat sungai yang saya pernah bikin video tentang tubing, karakter tubing dan bahan di sungai itu sobat. Jadi sudah dipotong kemarin, sekarang kita bawa pulang. Alpukat juga ada, buku, banyak buku, langsep, awu, itu pisang. Oh, pisang apa itu? Pisang emas apa kafe bis? Saya belum tahu. Nanti saya bikin konten tentang itu. Nah, di sebelah kiri kacang. Kacang tanah. Oh ya, di daerah sini, di Darungan ini, memang semua kacang di sini sebagian besar masuk ke Pati. Di Garuda pun super. Nah, kacang ini super. Bijinya kulitnya tipis, isinya isi kacang super. Hanya dua daerah di Jember. Sini sama di daerah Andes Sari Jambu. Nah, ini juga ada kebun sebelah kiri. Nah, kebun durian, duku, langsep. Sudah mau sampai ke lokasi sobat.
sudah sampai sobat. Nanti sambung lagi di kebun ya. Kita mau parkir dulu. Nah sobat, kita sudah sampai di lokasi. Ini yang kita pupuk durian lokal. Ini tanaman mungkin abah saya nanam 2015. Jadi tahun ini masuk ke 5 tahun. Semoga aja ada yang berbuah dari beberapa pohon. Terus pupuk yang kita pakai, yang satu NPK ya. NPK 16-16 ini kemasan yang 5 kilo. Terus saya pakai NPK Ponska, ini NPK 15-15. Terus pupuk organik nanti untuk kembangan. Nah ini di lokasi yang durian bawor yang sudah kita tanam. Untuk bibit minggu kemarin juga sudah dipupuk faktor, cuman tidak sempat saya bikin video pupuk ini aja. Nah seperti ini coba. nanti kita oplos ini. Oplos dan pupuk yang lain. Mendekat. Agak mendekat. Tangan tadi susu ini yang ada warna biru, yang NPK 16-16. Nah yang NPK Ponska seperti ini ya. Untuk dosisnya ya dibagi aja sudah, ini kira-kira 1/10. Ini nanti kita campur semua, dioplos, lalu kita bubuk, lalu kita kasih ke duriannya. Kita simak ya videonya nanti. Sobat, ini sudah banyak mulai terubus. Ini 1 bulan 10 hari sudah banyak mulai terubus. Ini polybag yang untuk porang itu yang saya buat percontohan. Nah ini seperti ini sobat, kita apa model pompanya seperti ini. Kalau kita lihat di YouTube, saya kasih contoh 1-2 batang aja. Nah, nanti ada yang kerja yang melakukan pengukuran. Kalau saya capek sobat, enggak kuat, kita coba aja, penting kita awas dulu. Oke, okay? Kita cek aja ya.
sudah dikasih lingkaran ke arah daun hujan yang turun. Capek sobat, maklum jarang nyangkul. Nah, ini kita sudah plus perkiraan sekitar 2 kilo ini. Ini NPK sama Oscar. Nanti di atasnya saya kasih organ seperti ini. Kita ambil petroganik dulu ya. Nah sobat, ini petroganik. Terus saya gak mau sarung tangan. Petroganik. Seperti itu sobat, pembukanya. Ini habis ini kita putar lagi. Terima kasih. Usia 4 tahun. Ini kurang berkembang karena sebelum ini juga ini banyak pohon. Jadi ya arahnya ke atas. Setelah kita kembang semua, ini juga mulai bagus. Oke, itu aja video dari saya. Dari channel Bung Usman Arif, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.